Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Budi Oli. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Kali ini kita mau bahas Reel Elito Mantra SW ya, saltwater konsep. Ini reel harga di bawah 300 ribuan ya, 200 ribuan. 200 ring harga dari 200 ribu sampai 300 ribuan, tapi sudah SW. Jadi ini rekomend banget buat nyari reel SW tapi di bawah harga 300 ribuan. Dia sudah 5 plus 1 ball bearing dan ada seal bearingnya ya. Oke, langsung kita buka di salah satu yang 3000. Dia ukuran ada dari 1000, 2000, 3000 dan 6000. Jadi untuk ukuran 4000 dan 5000-nya itu tidak ada. Oke, langsung kita buka aja cuy. Nah, ini tampilannya gini. Ya. Kita tampilannya gini. Untuk model-modelannya ini mirip-mirip tetangga sebelah ya. Tapi yang harganya wow ya. Ini warnanya hitam silver kebiruan ya. Hitam silver kebiruan. Elito Mantra SW. Oke. Dan untuk ukuran lainnya dan 0,30 itu bisa 160 meter dan 0,35 120 meter dan 0,40 itu sekitar 85 meter di rasionya sendiri 5,2 banding 1. Ini tampilannya dan ini udah screw-in power handle. Dan untuk tampilan dari reel 1000, 2000 dan 3000 itu pakai ini ya, TNGLT ya. Dan yang 6000-nya dia sendiri dia beda. Untuk yang 6000-nya. Dia walaupun harga segitu tapi dia udah saltwater konsep ya. Kita lihat knopnya. Yes. Nah, ini dia udah pakai seal. Dan ini dia udah pakai seal. Dan nah, clickernya konsepnya. Oke. Kita cek bunyi clickernya ya. Bunyi clickernya kayak gimana sih? Nah, terlalu kencang. Kencang banget, bro. Ini bisa ngebangunin CRT. Clickernya kencang banget, bro. Ini sumpah kalau misalkan ditarik ikan, terus ini bunyinya kencang banget. Wah, teman-teman lo pasti nengok semua nih, bro. Ini mantep sih, bro. Dengan harga 200 ribuan, sudah SW ya. Clickernya kencang, tampilannya bagus, udah screw in power handle. Oke, kita lihat yang ukuran 6000. Dia untuk pegangannya beda, dia bulat ya. Oke, kita langsung buka aja untuk yang ukuran 6000 nya. Ini untuk yang ukuran 6000. Dia beda knopnya gini. Bulat. Ini yang untuk ukuran 6000. Jadi ini direkomendasiin buat mancing di laut ya. Buat di kolam juga bisa. Malah lebih awet kalau untuk di kolam ya.
Tapi ya mahal atau murahnya reel pancingan juga gimana perawatan kalau kita nggak rawat juga semuanya pasti hancur loh. Kita habis mancing di laut kan banyak apa namanya garamnya ya. Jadi kalau kita nggak langsung cuci, ah selesai bro. Mau semahal apapun pasti rusak. Ini recommend banget bro. Tuh, ini dari produk Elito ya. Tampilannya cantik banget bro. Hitam agak kebiru-biruan, silver. Harganya di bawah 300 ribuan. Mantep banget. Dan maksimal beratnya itu sekitar 15 kilo untuk yang 6.000 ya. 15 kilo dan untuk line kapasitasnya 0,35 itu sekitar 260 cm dan sedangkan untuk 0,40 itu sekitar 200 meter. Wow. Dan ini harusnya ini salah nulis kayaknya. Dia harusnya 0,45 170 meter ya. Ini ada kesalahan tulisan nih kayaknya. Ini produk Indonesia ya, Elito dari Indonesia. Di produknya juga lagi gila-gilaan. Jadi produk-produk Indonesia sekarang lagi luar biasa bro, maksudnya bersaing ya. Tidak salah, tidak kalah inilah sama produk-produk luar. Nah, ini dia untuk apa yang namanya spesifikasinya sudah interchange handle, smooth operation, salt water seal, front drag, instant reverse, sama computer system, power handle, air rotor, grapit body, P-shape pull, spool ya. Jadi ini bodinya terbuat dari grapit, ya. Bodinya terbuat dari grapit. Mantep banget bro. Cakep. Cakep ini cakep bro. Gurih banget ini. Harganya murah, semut. Udah SW. Wah, luar biasa pokoknya bro. Ya seperti biasa, biasanya kalau misalkan reel-reel gini, dia produksi nggak, biasanya nggak restock lagi dia. Misalkan dia produksi 10 ribu atau berapa gitu, dia udah nggak restock lagi. Dan dia juga nggak ada jeda-jedanya nih. Benar-benar anti reverse-nya bagus banget nih. Nggak ada jeda-jedanya. Tuh. Walaupun grafit kuat bro. Nggak yang lembek-lembek. Jadi ini ukuran, kita ulangin lagi, ukuran dari ukuran 1000, 2000, 3000, dan 6000 aja. Dan ukuran 4000 dan 5000-nya nggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang mau, apa namanya, order, nanti kita taruh link-nya di deskripsi ya, untuk mempermudah. Ini dari Elito Mantra SW. Oke, nanti kita cek beratnya berapa ya. Oke, teman-teman kita langsung cek aja untuk beratnya. Ini di yang 3000 dulu ya. Untuk ukuran 3000 itu sekitar 283 gram. Lumayan bagus. Jadi ini nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan sih, sedang sih sebenarnya ukuran segini ya. Untuk yang ukuran 6000-nya, ukuran 6000 sekitar 398 gram. Ini pas lah ya, beratnya nggak terlalu berat banget. Jadi ini kalau untuk ukuran 6000 bisa buat jigging atau popping ya. Maksimal dragnya juga lumayan. 15 kilo.
Apalagi kalau buat narik-narik GT itu kuat ini bro. Oh, mantep banget bro tampilannya. Nyaringnya bro. Oke, teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai terakhir. Semoga rezekinya lancar terus. Yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Yang lagi sedih semoga segera diberi kebahagiaan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Semoga next video kita bisa mancing, karena memang minggu-minggu ini kita nggak bisa mancing. Semoga minggu depan bisa mancing. Oke, makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.